Jamaah, kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan tema kita pagi hari ini dan juga kita akan berdoa bersama dan nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guru-guruku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awal Islam itu indah sampai sekarang di penghujung acara kita belajar bagaimana nafsu itu sangat-sangat berbahaya bagi diri seorang yang beriman, karena ternyata orang yang beriman itu senantiasa digoda dari syaitan dari luar, baik bentuknya jin dan manusia ataupun digoda dari dalam dirinya. Dan semakin tinggi keimanan seseorang maka semakin tinggi pula godaannya. Namun ternyata di antara orang-orang saleh, di antara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang dahulunya dikendalikan oleh nafsunya namun sekarang sudah bisa mengendalikan nafsunya. Maka kita belajar mengenal apa itu nafsu sehingga kita bisa mengendalikannya, supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang berakibat buruk. Maka subhanallah, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Betapa banyak, semakin banyak orang yang melakukan keburukan itu sebahagian besar bukan karena godaan tapi karena nafsu syahwatnya. Semakin banyak kerusakan yang terjadi bukan karena godaan dari syaitan tapi karena nafsu syahwatnya. Banyak mungkin setan yang mengatakan, ya udahlah saya pensiun aja lah, manusia ini udah lebih buruk kelakuannya daripada kami-kami ini. Di mana kita mendapatkan setan yang misalnya seperti kasus-kasus yang terbaru ini, banyak sekali kasus-kasus yang mungkin membuat setan mengatakan saya pensiun dini aja, karena ternyata kelakuan manusia yang menuruti hawa nafsunya bisa lebih buruk daripada kelakuan manusia yang mendengarkan bisikan setan. Kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله تريما سلوره أمل إباده كامي يا الله ولو كن ممكن كامي بر إباده ما سيفك نفسه يا الله وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله أمقوني كامي جك لو سلم إلي كامي مسي سرين من روثي ونفس كامي يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا الله tunjukkan kepada kami kebenaran itu benar dan berikan kami kesempatan untuk mengikuti kebenaran itu wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah ya Allah tunjukkan kepada kami keburukan itu buruk dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad والحمد لله رب العالمين Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.